Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Apa kabar? Semua sehat? Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah, sehat. Ustaz. Semua, jadi semoga semua okey. Ya. Oke, saya nak cek minggu lepas saya bincang tentang kuliah saya tentang tajuk apa? Ingat tak dia? Lepas. Ingat? Dia ada tengok tak saya punya rakaman? Ni ada lecture, recorded lecture. Yang kuliah 12 tu kasa. Ah, yang minggu lepas minggu ya, kuliah 12. Cabaran melestarikan penghayatan tu. Okey. Okey, cabaran melestarikan Penghayatan. penghayatan etika dan peradaban. Okey. Okey, kalau tu tajuk dia yang topik yang ke-9 tu dalam silibus kita, dan itu adalah topik yang terakhir. Dari 9 topik, dan itu adalah topik terakhir. Maknanya dari segi silibus kita dah completekan silibus untuk CTU 554. Maknanya kita dah selesai lah. Okey. Jadi minggu ni saya cuma nak buat sedikit rumusan dan seterusnya bincangkan persediaan untuk test. Test ni adalah penilaian yang terakhir, yang keempat, 30 markah. Yang selebihnya tu semuanya dalam berkumpulan untuk tugasan 1, 2 dan 3, 70 markah gitu. Tugasan 1 dah due. Saya harap semua dah hantar, saya dah check. Saya ada 5 kumpulan dah submit. Saya ingat kelas ni ada 5 ya kot, 5 grup biasanya, 5 kumpulan. Semua dah submit lah. So, dia ada kumpulan tak submit lagi yang mungkin kalau saya rasa semua. Sebab kelas ni ada 20 orang je. 5 kumpulan, 5 kali 6, 5 kali 4. Mungkin satu kumpulan 4 orang. Okey, 5 kumpulan dah okey. Untuk tugasan 2 dan 3, due dia ialah pada 4 Julai, ada dalam 4 hari lagi. Ada 2 kumpulan yang dah submit, maknanya ada lagi 3 grup lagi yang dalam on the way lah nak siapkan. Jadi saya harap anda siapkan segera dan submit sebelum due, sebelum tarikh akhir ya. Jadi semua dah boleh submitkan segera lah. Okey, ada masa 4 hari untuk siapkan. Okey, untuk ketiga-tiga tugasan tu 70 markah. Baki dia test. Okey. Jadi selesai kita punya berkaitan dengan penilaian tu, kita tinggal satu lagi ya. Okey, sebelum saya bincangkan untuk penilaian tu, untuk test tu nanti, untuk test saya nak rumuskan dulu tajuk yang kita dah bincangkan sebelum ini. Jadi minggu ni sebagai rumusan lah. Sebagai rumusan. Daripada 9 tajuk yang kita telah bincangkan. Daripada topik yang pertama sehingga topik yang ke-9. Mencakupi pelbagai aspek berkaitan dengan perkaitan etika dan peradaban. Topik-topik yang awal membincangkan tentang konsep. Etika, konsep peradaban dalam konteks yang global lah. Maknanya dalam kasihan saya dalam
tiga dan atau empat topik yang awal tu membicarakan secara global. Melihat kepada konsep etika, definisi dia, peradaban, definisi dia, kemudian melihat kepada aspek etika dan peradaban dalam konteks global dan Nusantara macam mana dalam perikad yang lebih luas. Kemudian barulah bergerak kepada penghayatan etika dan peradaban di Malaysia. Merangkumi berbagai aspek termasuk perlembagaan, termasuk cabaran dalam bidang ICT, komunikasi dan yang akhir sekali ialah berkaitan dengan melestarikan penghayatan peradaban dan etika. Itu tajuk yang last minggu lepas lah yang kita telah bincangkan. Jadi komplit tajuk-tajuk dia. Jadi diharap daripada kesembilan-sembilan topik ini anda telah mempelajari sesuatu berkaitan dengan etika dan peradaban dalam konteks Malaysia dan bukan hanya sebagai maklumat untuk tujuan akademik sahaja bagi saya lah. Dan tujuan itu pun motif ataupun tujuan objektif subjek ini ialah supaya macam mana aspek etika dan peradaban itu boleh dihayati. Sebab itu dia letak terang-terang dalam tajuk dia, dalam 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 apa, dalam nama kursus ni penghayatan. Dia nak ada nilai-nilai penghayatan. Pelajar boleh mengetahui, memahami dan menghayati. Jadi kita harap apa yang anda pelajari boleh membentuk sikap sebagai seorang pelajar, sebagai seorang warga Malaysia, dan kita boleh menyumbang sedikit sebanyaklah. Kita tak boleh sumbang semua, tapi setiap orang ada bahagian masing-masing yang boleh disumbangkan supaya menjadikan aspek etika dan peradaban itu lebih baik. Okey. Dalam pelbagai aspek. Contoh paling mudah kalau hari ini dalam dunia maya, dalam media sosial kan, bagaimana ia boleh direalisasikan, dimanifestasikan. Okey. Dalam kadang-kadang orang telah hilang aspek etika dan adabnya di dalam berinteraksi, di dalam menulis, di dalam bercakap. Jadi kita harap belajar subjek ini boleh menjadikan kita lebih beretika. Okey. Bertindak, sebelum bertindak tu berfikir dulu. Adakah ia menyalahi etika ataupun tidak? Adakah ia menyebabkan nilai-nilai etika itu kurang ataupun tidak? Adakah ia bercanggah dengan aspek adab ataupun tidak? Jadi kita kena letakkan akal kita lebih dahulu daripada tindakan kita. Jadi kita sebagai pelajar bidang ini ataupun subjek ini, maka kami pensyarah mengharapkan kita boleh menjadi pihak ataupun ejen yang menyebarkan yang positif kan, dalam dalam komen-komen kita, di dalam post-post kita. Kita bukan orang yang makin menambahkan lagi api perpecahan macam tu. Kalau ada isu-isu yang panas, kita bukan orang yang menambah minyak kepada isu tersebut dengan post kita, dengan komen kita. Sebaliknya, kita cuba untuk jadi ejen yang mengharmonikan, yang menyejukkan, yang mendamaikan. Jadi lebih lebih harmoni, lebih baik kan? Jangan kita menambah juga. Okey, kalau kita yang belajar ni pun menjadi batu api, apatah lagi orang yang tak belajar kan? Kalau kita di universiti ni menjadi batu api, menambah lagi, bagaimana orang yang tidak berada di universiti, yang tidak berpendidikan. Okey. Jadi kita sepatutnya menjadikan lebih baik lagi. Mungkin kita itu kata, mungkin orang kata satu orang dua orang tak boleh menjadikan memberi kesan, tapi kalau semua kita kita menyumbang sikit seorang kan, ini akan jadi yang positif lebih banyak daripada yang negatif. Lebih-lebih lagi dalam masa pandemik sekarang, orang semua tertekan kan, orang semua stres.
Tengok kes-kes bunuh diri pun banyak kan meningkat. Orang semua keadaan kadang tertekan masuk dalam apa dunia nyata, dunia maya, semua benda-benda yang menjadikan orang stres. Dengan ekonomi lagi, dengan kehidupan lagi. Jadi kalau ditambah lagi dengan kata-kata yang tidak kata-kata yang tidak positif, jadi orang semakin semakin tertekan. Kalau boleh kita bukan menambahkan lagi tekanan kepada masyarakat, kepada orang ramai, tapi kita cuba untuk membantu. Tak boleh menyelesaikan sepenuhnya, kita jangan jadi masalah pula. Okay. Jadi diharap subjek ini boleh menjadi asas dan tentang perkara ini, tentang etika, peradaban, pencapaian dan aspek budaya, okay, yang positif dan ia dalam bentuk penghayatan. Okay. Kalau ada orang yang mungkin macam contohnya dalam isu sekarang ni orang mungkin berhadapan dengan masalah ekonomi, kita tak boleh bantu sepenuhnya. Kita pun bukan orang yang senang, kita pun bukan orang kaya, mungkin boleh bantu secara dalam konteks yang luas, tapi mungkin kita boleh tengok orang yang ada keliling kita kan, jiran-jiran kita yang mungkin susah, ataupun keluarga-keluarga kita yang dekat yang mungkin tak sampai kepada mereka maklumat dan bantuan, dan mereka tidak tahu macam mana untuk menghubungi orang lain. Kita bantu, kalau kita boleh bantu, kita ada sikit lebih, kita bantu. Kalau kita tak mampu, kita cuba cari orang lain yang boleh bantu. Mungkin agensi kerajaan, kita boleh bagi contact number. Mungkin NGO-NGO yang ada boleh bantu. Terus sekarang ni orang kempen apa? Kempen gantung bendera. Bendera apa? Bendera putih. Bendera putih. Bendera putih. Gantung bendera putih kan. Jadi mungkin ada pro dan kontra. Ada orang setuju atau tak setuju. Kalau kita lihat dari segi positifnya, dia lebih kepada, bagi saya lah, asalnya benda ni di dilontarkan oleh sebahagian daripada dalam dunia maya ni adalah sebab ada berlaku kes-kes orang gantung diri ni, orang bunuh diri banyak kan. Dia gantung, instead of bunuh diri kerana tak cukup makan, jadi kita gantung bendera putih, orang tu gantung bendera putih dekat rumah je supaya orang masyarakat boleh prihatin, boleh tahu orang ni susah, boleh tolong. Sebab kita sekarang ni, sebab apa, nilai kejiranan kita sangat rendah. Eh? Nilai kejiranan kita sangat rendah. Nilai apa nama, brotherhood kita tu kurang hari ini dibandingkan dengan dulu. Kalau dulu, jiran dia tahu macam mana jiran dia cukup makan, tak cukup makan, kenal kan. Jadi hari ini suka susah. Lebih-lebih lagi dalam zaman pandemik ni, orang tak keluar rumah, orang duduk rumah masing-masing, orang tak berjumpa orang. Kita dilarang bergerak. Lagilah zaman apa nama PKP ni kan, kita langsung tak keluar rumah, kita tak jumpa orang. Jadi orang yang mampu, dia tak keluar rumah tak apa, seperti ais dia sentiasa penuh kan, dia boleh shopping online, barang sentiasa datang ke rumah dia kan. Tapi orang yang tak mampu, orang yang kerja sendiri, orang yang bisnes, orang yang pendapatan melalui apa nama, yang pasta dan sebagainya, yang tidak ada gaji masa ni kan, mereka tak tunggu, tak buka kedai, semua dah tutup ke, jadi tak boleh. Jadi sebagian orang boleh berehat di rumah waktu PKP, buka Netflix, makanan cukup, kalau lapar pergi ke dapur ada makanan, tapi tak semua orang macam tu. Ada juga orang yang makanan tak cukup, makanan tak ada kan. Lepas sebulan mungkin simpanan dah tak cukup, dah habis, dan mula fikirkan tentang bil rumah nak kena bayar, sewa kena bayar. Okay. Bank dah mula keluarkan ni untuk kereta dan sebagainya, keperluan-keperluan lain lagi. Jadi akhirnya tertekan, lebih tertekan lagi. Kalau yang lain tu mungkin boleh tahan, tapi bila perut dah apa nama, dah lapar tu, kan boleh tahan. Lebih-lebih lagi melibatkan anak-anak lagi kan, susah. Kalau ada yang kecil-kecil tu, kan boleh tahan. Jadi akhirnya kena orang tertekan. Jadi jiran sebelah rumah mungkin tak tahu cerita, jiran sebelah tak cukup makan. Kalau kita tak bertanya,
Jadi mungkin dengan kempen ini kita boleh bantu supaya orang tak tertekan, orang sampai tak boleh nak tahan sampai sanggup bunuh diri. Okey, jadi penghayatannya ialah kita tu yang kata tadi. Di segi etikanya adalah tidak wajar, tidak beretika lah. Tidak tidak patut seseorang jiran itu tidak tahu apa keadaan jirannya. Tapi itulah realiti tahap kejiranan kita pada hari ini. Tahap brotherhood kita pada hari ini, orang dah apa nama, nilai individualistik tu dah lebih dah, maknanya daripada nilai kebersamaan. Jadi kita kalau kita nak tahu hal orang pun kadang-kadang orang kata takut, dia takut mencampur hal orang, takut menjaga, mengambil, tak menjaga apa, tepi kain orang dan sebagainya. Akhirnya kita nafsi-nafsi masing-masing lah. Tapi malangnya ada orang yang mungkin susah dan perlukan bantuan. Ada orang yang mungkin, contohnya orang-orang yang tidak mampu bekerja, orang yang ibu tunggal, orang yang apa nama, anak-anak yatim kan, yang yang tidak ada kemampuan untuk mereka mendapat sumber pendapatan dan mereka ini terpinggir dalam masyarakat. Okay? Masing-masing jaga rumah masing-masing. Akhirnya mereka ini terpinggir dan kita tak nak nanti berlaku ada kes sampai satu tahap ada orang meninggal tanpa disedari orang lain. Nah, itu dah dahsyat lah. Jiran sampai mayatnya membusuk. Okay? Sebab tidak diketahui orang meninggal, tak ada makanan, sakit dan sebagainya, tidak ada ubat dan sebagainya di rumah. Jadi okey, jadi salah satunya ialah kita kena ambil tahu juga masa ni jiran-jiran kita. Kalau kita duduk di kampung kan, sekarang masih di kampung. Okey, kalau ada, kena ambil tahu, tanya kan, kalau kita rapat, kena tanya. Kalau kita tengok tu sebab kalau tiba-tiba ada bendera putih naik tu kan, kat rumah tu mungkin orang tu betul-betul susah. Kalau kita bantu, kita mampu bagilah sedikit kan, hantarlah, selitlah sedikit makanan ke dekat rumah orang tu. Kan, ataupun kalau kita mana kita tak kenal, kita, ataupun kalau patut kata paling kurang kita tak mampu, carilah NGO-NGO ataupun agensi kerajaan, bagilah contact number. Saya sendiri baru ni, baru semalam dapat satu message. Saya pun kadang-kadang mungkin orang kata mungkin scammer ke apa, kita kadang tak tahu kan, scammer ke tak scammer kan. Kita anggap dia mungkin benar-benar susah. Ada satu keluarga dari Johor, Johor Bahru kan, Skudai, message kan, dia kata dia susah, minta bantuan. Sebab jauh kan, kalau dekat kita mungkin boleh bantu kan. Jadi dia dia bagi list barang yang dia perlu, anak untuk pampers anak dia, untuk makan-makan benda-benda panasan. Dan kebetulan saya ada kenal ada satu NGO daripada Semenanjung dekat Johor yang nak menyumbang 200 pack makanan hantar seluruh Johor tu. Jadi saya just contact je lah, contact, bagi tahu, bagi contact number orang ni dan juga bagi alamat dia. Dan kebetulan kawan ni dia dia kata dia boleh pergi kawasan tu. Tu kita boleh bantu, dia jauh kan. Jadi kita kita direct, redirect dia kepada bantuan-bantuan yang ada. Jadi sementara tunggu bank yang baru di-announce kan bantuan-bantuan yang akan datang tu mungkin dalam bulan 7, bulan 8 baru dapat. Jadi sementara tu mungkin kita boleh bantu, bangkitlah mana yang kita mampu. Mudah-mudahan orang kata masyarakat kita terjaga. Okay? Jadi bagi saya itu penghayatan, penghayatan kita, dan kita cuba bawa nilai-nilai positif dalam dalam apa, dalam masyarakat, dalam dunia maya, dalam dunia yang nyata sama, ataupun dunia maya ni. Okey, itu sebagai kesimpulan dan rumusan kepada subjek inilah. Bagi saya itu adalah kalau kalau kita dapat membantu seorang dua orang itulah itu itu dah baik dah. Okey, kita tak boleh bantu semua, kita bukan menteri, kita bukan orang besar, kita bukan YB, kecuali mungkin ada sini anak YB ke apa. Ikut kapasiti lah, kalau kita mampu bantu lebih, kita mampu sedikit bantu sedikit. Okey. Itu saja sebagai rumusan dan kesimpulan bagi subjek penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat ni di Malaysia. Saya harap benda ni boleh boleh membentuk
perspektif pemikiran kita untuk jadikan kita insan yang lebih baik, insan yang lebih beretika, insan yang lebih berpengetahuan, berilmu dan menghayati aspek-aspek ini. Okey. Itu berkaitan dengan rumusan. Kemudian saya balik semula kepada okey, ada apa-apa soalan tu sebelum saya pergi kepada ujian, test, maklumat tentang test. Saya tak ada, Ustaz. Tak ada, okey ya. Okey. Okey, harap semua dalam keadaan baik-baik, tak ada yang stres-stres, tak ada yang tertekan. Kalau sikit-sikit stres assignment tu tak apalah, jangan sampai rasa benda-benda yang tak patut kan. Perlu juga diberikan satu sedikit tekanan. So, kalau tak ada perasaan, tak ada tekanan, nanti dia tak siap assignment. Dia tak kisah je, dia selamba je, assignment tak siap. Sikitlah. Jadi itu sebab saya pun tak nak bagi banyak-banyak tugasan. Saya just yang wajib je, compulsory je. Dan saya bagi masa pun panjang. Jadi saya pun tak terlalu, tak adalah kata orang nak bagi nama yang banyak. Sebab saya tahu masing-masing ni dalam keadaan sukar kan. Nak buat assignment, nak pergi keluar pun susah, nak pergi nak buat kerja lapangan pun susah, tak boleh. Jadi buat benda ikut dalam kemampuan masing-masing lah, insyaAllah. Okey, untuk ujian kita pun sama juga. Untuk ujian satu test. Untuk ujian saya ada satu test saja. Kita akan buat dan oleh kerana ini melibatkan beberapa kelas dan juga beberapa pensyarah. Jadi kami akan buat seragam, buat standard satu test. Tarikh dan masanya saya tak tetapkan sebab saya perlu dapatkan maklumat daripada kelas-kelas lain juga. Cuma saya nak beritahu, saya tak buat masa kelas lah sebab kita akan buat seragam. Mungkin kita buat weekend, contoh hari Sabtu kita akan buat serentak, ataupun hari Ahad kita buat serentak. Jadi semua boleh join kelas tu. Kalau buat macam tu, hari Rabu macam ni, mungkin ada student-student group lain, dia orang ada kelas lain, subjek lain kan, jadi dia clash. Tak boleh. Jadi kita buat hari Sabtu atau hari Ahad, mungkin sebelah petang lah, senang. Kalau buat pagi nanti ada orang bagi alasan overslept ke apa, tak miss masuk kelas, terlajak kan, jadi tak nak. Kita buat kelas petang, contoh pukul 2. Okey, soalan, format dia, format ujian ni, semua objektif. Okey, lagi senang belajar. Semua objektif. Ada isi 60 soalan. 60 soalan, jadi satu soalan setengah markah. Itu format terkini lah yang saya baru dapat, insyaAllah. Kita akan buat semua objektif, 60 soalan, 30 markah, satu soalan setengah markah. Platform yang digunakan, saya tak decide lagi sama ada antara dua lah. Satu, sama ada guna YouFuture ataupun Google Form. Ini tak decide lagi sebab saya kena tengok dulu YouFuture ni macam mana. Sebab kalau kita buat test tu mungkin 400 orang, 500 orang akan buat serentak. Takut nanti YouFuture dia tak mampu, nanti dia jam. Tak juga. Okay, jadi saya kena tengok dulu, kena tanya dengan salah yang lain tu macam mana. Nanti saya akan update dalam kelas-kelas akan datang lah. Okay, tarikhnya pun belum ditetapkan, cuma saya nak tetap, cuma saya nak maklumkan awal akan dibuat hujung minggu, 60 soalan, masa 1 jam 15 minit macam tu lebih kurang. Tak sampai 2 jam, dah 1 jam lebih je. Okay. Dia punya skop soalan daripada topik 1 hingga topik 9, semua. Topik 1 hingga topik 9. Ada soalan yang beraras mudah, ada yang beraras sederhana, dan ada juga soalan yang beraras sukar. Maknanya semua campur dia masuk. Ha? Kalau soalan objektif semualah, ada yang mudah, aras mudah, aras sederhana, aras sukar. Daripada chapter 1, daripada topik 1 hingga topik 9. Untuk tujuan ulang kaji, anda boleh rujuk balik slideshow yang saya dah bagi. Jadi saya tak ada masalah, slideshow semua saya dah share. Jadi you tak ada stress-stress, tak ada bahan. Rujuk balik slideshow yang ada dalam Google Class dan juga recorded lecture saya daripada topik 1 hingga topik 9. Jadi bahannya
semua ada dalam tu nanti huruf ikutlah. Okey, itu maklumat tentang test. Jadi 30 markah individu, jadi complete semua empat penilaian untuk 100%. Okey, ada soalan? Ada apa-apa nak tanya tentang tentang test? Tak ada, sir. Tak ada? Clear? Clear, sir. Berapa jam, sir? Okey, satu jam sahaja. Satu jam lebih. Kalau lebih pun satu jam 15 minit macam tu. Sebab okay, soalan sir. Hanya soalan 60. Soalan 60 soalan. Jadi kita ambil satu satu soalan tu average. Kalau kalau satu jam, satu soalan satu minit kan? 60 soalan 60 minit. Mungkin satu jam lebih lah. Satu jam cukup atau satu jam. Kita ambil satu soalan satu satu minit setengah je tu. Mungkin ada soalan yang senang, you boleh jawab tak sampai 1 minit pun. 10 saat boleh jawab klik je. Dan soalan tu adalah cuma soalan boleh klik kan. Mungkin ada satu, dua, ada, mungkin ada soalan-soalan yang awak rasa sukar tu, you perlu ambil masa lebih daripada 1 minit. Jadi average-nya mungkin 1 minit setengah satu soalan lah. Jadi masanya mungkin 1 jam setengah ataupun 1 jam 15 minit. Tapi tak sampai 2 jam. Ada nak okay, sir. Okey, lain-lain soalan? Tanya. Kalau you boleh tahu sum ah ya. Yeah. Submission untuk tutorial 2 ya bila sir? Okey. Untuk okey, untuk minggu ni dan minggu yang akan datang, setiap minggu sehingga minggu ke-14 lah, sehingga kita ada week 14 kan? 14 minggu. Kami week berapa ni? Week 12, sir. Week 12. Maksudnya kita ada lagi minggu depan 13, 14. Okey. Untuk tiap-tiap minggu ni kita akan ada kelas macam biasa macam ni juga. Tapi saya tak buat panjang, saya buat satu dalam dalam setengah jam macam tu. Sekarang kita setengah jam, setengah. Cuma saya akan proceed sambung dengan beberapa tutorial sebagai latihan dan ulang kaji. Persiapan untuk test. Jadi untuk minggu ni, saya buat satu tutorial, tutorial 2. You kena hantar sebelum pukul 12. Sebelum 12 maknanya kan you ada masa 1 jam setengah. Terus buat. Lepas ni saya stop kelas, you proceed untuk buat tutorial tu. Sebelum jam 12 kena submit. Submit je, siap submit. Soalan tu pun mudah. Saya nak dia berkait dengan salah satu daripada 9 topik tu berkaitan dengan konsep takrifan authority dan takrifan harian dan contoh dia. Saya nak tengok you faham tak faham. Jadi you boleh buat sama ada you nak type submit ataupun you nak tulis dekat kertas, handwriting pun boleh. Kemudian ambil gambar dia, hand in kan benda tu. Boleh mana-mana, tak ada masalah. Just sebagai satu tutorial. Dan submit sebelum 12 hari. Boleh tak? Boleh, sir. Sebagai latihan. Jadi at least saya nak tengok you baca apa. Jadi boleh siapa okay, siapa-siapa yang follow saya punya lecture ataupun tengok dia punya nota, benda tu ada dalam salah satu daripada 9 topik tu. Topik, kalau 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 yang perasan tu topik berapa tu? Boleh bagi clue sikit. Topik 8, sir. Topik 8. Jadi you boleh nanti teruslah tengok dekat nota ataupun slide show dekat topik 8. Okey, lain soalan? So far saya dah, sir. So far saya dah. Sekarang hanya ada 16 orang je masuk. Kalau tolak saya 15 je kita. Maknanya kalau ikut dalam list saya ni ada 20. Ada 4 orang tak masuk kelas. Saya rasa itu sahaja yang saya nak bincang pagi ni. Okey, cuma saya remind balik, make sure setiap kali kelas hari ni pun sama, jangan lupa klik attendance. Sebab ada beberapa orang yang memberitahu saya bahawa dia terlupa klik attendance. Yang tu saya tak boleh buat apa-apa lah. Cuma saya minta semua yang tak datang kelas yang lepas-lepas tu ada tolong buat surat untuk rekod saya dan untuk tujuan audit. Buat surat bagi tahu kalau ada sebab-sebab tertentu dia tak boleh, ada evidence, lampirkan sekali
dan emailkan kepada saya surat tu untuk tujuan rekod dan audit nanti. Kalau tak, ia akan menjejaskan markah anda. Okey, semua dah tanda attendance? Dah, sir. Dah? Dah, sir. Ada yang miss lagi tu. Sebab ni saya nak check sebab ada 4 orang tak masuk ni. Okey, itu sahaja. Terima kasih banyak. Jumpa lagi next class. Saya harap semua jaga diri masing-masing. Yang dah vaksin dah belum? Sudah, sir. Dah, sir. Dah, sir. Dah, belum. Ada yang belum juga? Belum, sir. You dekat mana? Kampung Kota Jaya Bandar Baru, sir. Kota Jaya belum vaksin. Kan banyak orang vaksin dekat stadium, dekat rumah. Tak masuk nama lagi. Sekejap. Okay, cubalah ni nanti update-update tu. Kita cuba lepas jadi jaga kesihatan. Jaga diri masing-masing. Tengok jiran-jiran. Kalau ada yang mampu bantu-bantu. Itu je yang kita boleh buat sekarang. Kelas pun tak boleh jumpa. Kita semua tak boleh jumpa. Cuma kita boleh jumpa dekat secara virtual ni lah. Secara alam maya. Jadi itu saja. Sebagai pesan saya untuk kelas pada hari ini, minggu ni. Jumpa lagi minggu depan, okey? Terima kasih. Terima kasih.